Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada siang hari ini, pada perayaan Father's Day tahun 2022 ini. Engkau memberkati kami semuanya, bukan saja kepada bapak-bapak, tapi kepada semua anak-anak dan yang pernah menjadi anak, karena menikmati kasih penyertaan dan kasih sayang Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang selalu perhatian kepada kami. Kami mensyukuri akan semua kasih sayang-Mu sampai saat ini. Terpujilah nama Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah firman pada siang hari ini akan menguatkan, meneguhkan, dan membangkitkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Happy Father's Day. Happy Father's Day itu merupakan satu ucapan, bukan saja kepada bapak-bapak. Ingat ya, Happy Father's Day bukan seruan kepada bapak-bapak. Itu seruan kepada kita semua anak-anak. Dengerin ya. Happy Father's Day bukan saja ucapan untuk para bapak, tapi semua, khususnya anak-anak. Karena saudara dan saya semuanya pernah menjadi anak. Betul? Kita semua pernah menjadi anak. Dan kalau pernah menjadi anak, pasti pernah mempunyai bapak. Tidak mungkin anak tidak mempunyai bapak. Perhatikan ya, Tuhan itu jelas sekali. Nanti saudara akan ketemu. Ya. Perhatikan. Tidak setiap laki-laki adalah bapak. Saudara setuju? Tidak setiap laki-laki adalah bapak. Tetapi setiap bapak adalah bapak. Laki-laki itu dirahmat. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa itu disebut bapak, bukan ibu? Semua orang lahir dari ibu, ada exception. Ada exception. Siapa yang tidak mau punya ibu? Ya, Adam lahir tidak pakai ibu. Tapi semua orang lahir karena ibu. Karena itu, saudara-saudara, banyak orang bertanya, tidak fair kalau Tuhan itu disebut bapak, seharusnya disebut ibu. Di dalam agama primitif, mereka tidak mengenal bapak. Di dalam agama-agama primitif yang adalah ibu. Seperti orang Indian itu mengenal ibu pertiwi. Mother's Earth. Not Father's Earth. Mereka celebrate Mother's Earth. Mereka cara
orang yang mengenal Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuasa. Ayat-ayatnya di dalam Alkitab. Ya, saya mau ajak saudara-saudara merenungkan peristiwa demi peristiwa. Saya ajak saudara mengingat kembali kejadian-kejadian di Amerika ini. Sudah pasti ingat kenapa rentetan terjadi pembunuhan tembak-tembakan di sekolahan. Dan bukan hanya di sekolahan, sebetulnya di mana-mana terjadi. Tapi lebih banyak ada di sekolah. Sudah pernah bertanya itu? Ada seorang anggota Kongres, namanya Marjorie Taylor Greene. Dan pada waktu ada tembak-tembakan di Texas barusan, di Uvalde, dia mengatakan demikian. We don't need gun control. We need to return to God. Karena apa, saudara-saudara? Dia mengatakan tragedi ini bukan akibat senjata. Tragedi ini adalah akibat dari berpuluh-puluh tahun orang-orang menolak nilai-nilai moral yang baik. Dari mana nilai-nilai moral yang baik itu didapat? Nilai moral yang baik itu didapat dari pengajaran seorang bapak di dalam rumah tangga yang takutkan Tuhan. Perhatikan ini ya. Nilai-nilai moral yang baik didapat dari bapak yang mempunyai kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Saya mau mengajak saudara yang tidak lalu membaca satu kisah ya. Kalau kita mendapatkan tiket, kemudian kita diharuskan untuk sekolah. Namanya sekolah apa? Traffic school. Nah, di traffic school kita akan mendapat. Banyak yang terjadi accident itu oleh karena apa? Adalah drunk driving. Drunk driving. Sekarang dinaikkan umur orang yang boleh minum. Dulu 18 sudah boleh. Sekarang dinaikkan 21. Dan kemudian dilihat data dan dinaikkan menjadi 21, maka menurunlah kecepatan yang akan kemudian. Tapi ternyata, saudara-saudara, kematian bukan hanya karena kecelakaan, karena drunk drive, tapi kenyataan adalah karena senjata. Di data, jumlah senjata, toko-toko jual senjata lebih banyak dibanding supermarket di Amerika. Saya masak benar betul datanya, saudara. Ada 51.438 gun retail di Amerika ini. Ada 6.500 restoran.
Bedanya jauh sekali ya. Bedanya jauh sekali. Saya berwaktu ini ketawa sendiri, kok bisa? Ini penemuan dari wartawan TV ABC. Ya, disebutkan itu. Saya kembali cari tahu. Dealer ada 129.817 totalnya ya. Kemudian gas station jumlahnya 143.849. Hampir sama. Orang-orang itu luar biasa. Kalau mungkin saudara cari tahu lagi ya, casting hampir sama berapa banyak McDonald's. Tadi saya katakan 143.849 gas station. McDonald ada 14.098. Hampir sama. Ya, sepersepuluhnya. Kalau dibandingkan, saudara ya, saya kemudian membandingkan pada tahun 2010 ada orang yang membeli senjata itu background check di periksa 16. 16,5 million. Luar biasa ya. Saya kaget. Kok begitu? Orang yang minta mau beli gun, background check, itu 16,5 million. Tidak heran, pada tahun 2006 sampai 2010, orang mati oleh karena gun itu jumlah 47.856. Saudara mungkin tidak percaya. Ada 30 state di mana anak kecil bisa matikan. Ada 30 lebih dari state. Anak kecil bisa memiliki gun. Saya kadang-kadang tidak mengerti. Saudara pikir umur berapa seseorang boleh membeli gun? Pada umumnya adalah 18. Tapi di beberapa state tidak dilihat umurnya. Jadi kalau misalnya bapaknya punya gun dikasihkan pada anaknya, walaupun umurnya baru 2 tahun, tidak dilarang. Masalah yang terjadi di Amerika sebetulnya adalah young generation, generasi yang muda itu sudah kehilangan nilai-nilai moral dan sudah menjauh daripada pengajaran-pengajaran
dasar daripada etika yang benar. Karena itu saya mau coba untuk menjelaskan pada hari ini tentang Father's Day. Father's Day di Amerika itu gagal. Gagal. Saya katakan gagal. Termasuk saya adalah salah satu bapak yang gagal. Dan banyak bapak yang gagal. Karena tidak memberi contoh yang baik kepada generasi berikutnya. Tidak memberikan edukasi yang benar kepada bapak-bapak, kepada anak-anak dan keluarga. Kalau kita ikutin apa yang dikatakan Tuhan, itu luar biasa. Standarnya itu luar biasa. Coba saya ajak saudara merenungkan firman Tuhan ya. Pertanyaan saya tadi yang pertama itu adalah, mengapa Allah disebut Bapa? Sebagai orang Kristen punya kepercayaan bahwa Bapa itu adalah mewujudkan dirinya sebagai seorang pencipta segala sesuatu. Bukan hanya dia sebagai pencipta segala sesuatu, dia memperhatikan apa yang dia ciptakan. Jadi dia pencipta, tapi dia juga memperhatikan apa yang diciptakan. Banyak orang menciptakan. Orang menciptakan jam. Orang menciptakan mobil. Orang menciptakan komputer. Orang menciptakan apa saja banyak diciptakan. Tapi tidak semuanya orang itu memperhatikan yang diciptakannya. Hanya Tuhan dialah yang menciptakan dan memperhatikan. Karena itu dia disebut Bapa. Ada ayat yang menunjuk kepada kata-kata ini. Yaitu ada di dalam Keluaran 4 ayat 22 dan 23. Keluaran 4 ayat 22 dan 23. Dikatakan demikian. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan Israel ialah anakku. Anakku yang sulung. Ini pertama kali di dalam Alkitab. Ya, di dalam Alkitab, saudara perhatikan, kalau saudara membaca Alkitab, saudara menemukan kata-kata ini. Bahwa Israel adalah anakku. Ayat 23. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku, tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Keras sekali di Tuhan ini bicara. Kenapa? Makanya dia disebut Bapa. Karena dia ingin mendidik anaknya. Sebelum itu tidak pernah ada kata-kata Tuhan menyebut bangsa Israel itu anak, tidak. Hanya pada momen ini. Karena dia prepare untuk membentuk anak ini menjadi anak yang menurut dia. Karena itu saudara, di dalam ayat-ayat berikutnya saudara akan menemukan bagaimana cara Tuhan mendidik. Dan banyak ayat-ayat di dalam kitab yang mengarah kepada himbauan atau commandment untuk mendidik anak.
Kalau kita gagal mendidik anak, maka kita gagal menjadi bapak. Mungkin sudah berpikir, oh cuman hanya syuting saja, hanya tembak-tembakan. Tidak, saudara-saudara. Kalau sudah perhatikan, apa yang terjadi di kota-kota banyak homeless. Sudah bisa mengatakan karena apa? Ekonomi itu tidak karena ekonomi. Karena nilai moral bangsa Amerika ini sudah melorot, sudah turun. Nilainya sudah turun. Saya melihat orang-orang, saya tidak against atau rasisme ya. Ada di satu state itu banyak etnik tertentu yang ada di dalam penjara. Saya pada waktu belajar antropologi, saudara, saya disuruh ikut di court, menyaksikan apa yang terjadi di court. Pelanggaran apa, etnik background apa, kira-kira ekonominya bagaimana. Saya seminggu untuk menghadiri terus di court itu. Tiap hari, dari pagi sampai sore. Dan saya membuat catatan, saudara. Yang terbanyak siapa, saudara? Orang I dan orang M. Saudara mau percaya atau tidak percaya, ini bukan rasis, bukan. Saudara bisa cari datanya sendiri. Saudara kalau sensitif sudah mendengar ini. Saya berikan contoh. Ada videonya. Siapa yang merampok 7-Eleven? Siapa yang merampok Green Wall Green? Ya, ada videonya itu. Ada videonya. Kenapa? Karena di dalam kelompok etnis ini, peranan bapak itu hilang. Mereka dibesarkan oleh single mother. Figur bapak itu hilang. Kenapa? Karena lebih banyak bapaknya jail. Siapa yang memelihara mereka? Bukan mother-nya. Neneknya. Jadi turun-temurun itu mereka tidak mengenal mamanya, mereka mengenalnya maknya. Dan mereka tidak tahu bapak. Karena setiap kali terjadi siklus seperti ini, saudara. Jadi anak-anak itu lebih takut kepada neneknya daripada kepada mamanya. Karena mamanya tidak mengajarkan moral. Yang lebih takut kepada neneknya dan engkongnya daripada kepada bapaknya. Karena mereka tidak kenal bapaknya. Tapi perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi satu persatu saya akan ajak saudara untuk mengenal ini. Saya tidak mengatakan ini anak kasus di Amerika. Ini tidak kasus di Amerika, saudara. Kasus ini tidak diajar. Saya mempelajari, saudara-saudara. Trafficking. Kenapa banyak anak-anak keluar dari kampung, pergi ke kota, dan di kota itu mereka menjual diri. Ada di asrama-asrama itu mereka menjual diri. Anaknya teman saya spesialisasi urusan seperti ini. Dia pergi ke Thailand, ke Chiang Mai. Dan dari sana dia pengalaman itu, kemudian dia mendirikan organisasi, kemudian dia raising funds dengan naik sepeda
keliling Amerika. Garis yang fans untuk supaya bisa mengentaskan orang-orang yang tinggal di asrama untuk menjadi prostitut ini, kemudian diangkat, di training untuk jahit, untuk kerja di salon, dan pokoknya keluar dari tempat-tempat yang gelap seperti ini. Jadi bukan hanya di Amerika, di banyak negara. Jadi saya ceritakan ini. Ternyata bukan hanya di sana. Di Indonesia, luar biasa. Ya, saya ceritakan ini di Indonesia. Karena itu kita belajar apa yang dikatakan firman Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 18. And I will be a father to you, and you shall be sons and daughters to me, says the Lord Almighty. Jadi Tuhan akan menjadi bapak kita untuk anak-anak laki-laki dan anak perempuan. Ini Tuhan sendiri yang berbicara bahwa dia akan menjadi father. Dia tidak menjadi mother. Perlu saudara pahami ini. Mazmur 103 ayat 13. Mazmur 103 ayat 13. Seperti bapak sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya, sekali lagi disebutkan ini bapak. Bukan berarti di dalam kehidupan sehari-hari ibu tidak sayang, tidak. Ini hanya menunjukkan bahwa bapak Allah itu sebagai bapak karena menunjukkan compassion-nya, ya. Menunjukkan kasihnya, sayangnya kepada orang-orang yang dikasihnya. Karena itu pesan Tuhan kepada para bapak itu keras sekali. Keras. Karena Tuhan ini sudah memberikan contoh, memberikan role model kepada bapak-bapak. Karena itu dia pesan kepada bapak-bapak. Ada di dalam Efesus pasal 6 ayat 4. Saya baca dari 3 terjemahan supaya sudah mempunyai gambaran. Ya, terjemahan yang 1, bahasa Indonesia sehari-hari. Saudara-saudara yang menjadi ayah. Nah, saudara-saudara kalau di Indonesia itu, kalau saudara di kantor-kantor pemerintah, saudara ketemu setiap laki-laki, saudara panggil apa? Bapak. Belum tentu dia sudah menikah. Dan belum tentu dia punya anak, tapi sudah dipanggil bapak. Tetapi di Alkitab ini diterjemahkan jelas ya, saudara-saudara yang menjadi ayah, janganlah memperlakukan anak-anakmu sedemikian rupa sehingga mereka menjadi marah. Sebaliknya, besarkanlah mereka dengan tata tertib dan pengajaran Tuhan. Ini efektif sekali ya. Tata tertib dan pengajaran Tuhan. Dulu di Indonesia ada istilah kantor P, P, dan K. P, P, dan K. Bukan P dan K. P, P, dan K.
adalah Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Jadi bukan hanya pendidikan, tapi ada pengajaran. Kalau pendidikan itu lebih banyak education untuk brain. Tapi kalau apa tadi saya bilang, pengajaran itu lebih banyak kepada etika. Sekarang sekolah-sekolah lebih menekankan kepada apa? Pendidikan, tapi pengajaran kurang. Saya berikan contoh. Ini contoh kecil, saudara-saudara. Di rumah saya itu ada kucing punya anak. Ya, punya anak berapa lupa saya. 4. Nah, terus karena lucu-lucu begitu, setiap hari itu ada anak sekolah lewat. Nah, setiap kali dia mampir, dia main-main sama kucing-kucing ini. Dia mampir, main-main dengan kucing itu. Terus saya kaget lihat dulu. Oh, saya mau main saja. Dia tak berdoa mau main saja. Terus istri saya bilang, kamu mobil. Anak satu, dia ngambil. Tapi enggak. Hari bukan hanya anak, ilmu juga. Jadi di sini sudah kita lihat bahwa di Amerika itu tidak diajarkan tentang etika. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Kenapa tidak ada? Karena guru tidak lagi menjadi contoh pengajar yang beretika. Kita sudah mendengar berkali-kali cerita-cerita. Guru ngajak muridnya hubungan seks. Pernah saudara dengar? Sehingga gurunya itu harus dihukum. Guru itu mengajak. Kalau gurunya ini laki-laki, mungkin kita bisa memahami. Ya. Tapi ini guru perempuan yang diajak itu muridnya laki-laki, lebih muda. Dan saya mendengar bukannya sekali, dua kali. Sudah banyak kali ada di koran, di berita, sosmed. Karena itu memang Amerika ini sudah begitu merosotnya nilai guru atau moral. Jadi bukan karena ini negara Kristen, bukan. Negara apapun juga, kalau nilai moralnya sudah merosot, maka terjadi dekadensi. Kehidupan yang tidak ada dasar moralnya. Saya baca dari terjemahan baru ya. Ini terjemahan baru mungkin. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, ada dua ya. Ada dua hal yang harus diperhatikan. Ya, pendidikan mereka di dalam ajaran nasihat Tuhan. Nah, ada dipisah seperti ini. Saya berikan contoh. Supaya sudah saya punya contoh. Punya bahasa apa namanya? Peribahasa yang bagus. Ada istilah di kebo nusu budel. Kebo itu apa? Kerbo itu sudah tua. Budel itu anaknya. Anak kerbo itu namanya budel. Logikanya adalah anak kerbo budel ini adalah nusu kepada
kerbonya. Tapi yang terjadi adalah kerbo ini nusuk. Apa artinya? Artinya orang semakin tua, ilmunya itu semakin tidak sanggup untuk menerima semua. Sedangkan yang muda-muda lebih canggih. Contoh, kita yang semua tua-tua ini tidak tahu bagaimana operate ini. Cell phone. Saya sudah tidak bisa, jadi saya suruh anak saya. Kamu betulin ini kok. Saya tidak tahu lagi. Kalau saya belajar terlalu lama, otak jadi pusing, semakin cari-cari itu semakin hubungannya karena banyak istilah-istilah yang sudah tidak masuk di otak saya. Jadi saya perlu belajar. Tapi apa artinya bahwa yang tua-tua sudah tidak berguna? Tidak. Yang tua itu sangat diperlukan oleh anak muda. Sebagai apa? Yaitu ini. Ide dalam pengajaran dan nasihat Tuhan. Karena yang muda tidak tahu ini. Yang tahu hanya orang yang sudah tua, yang terus-menerus selalu dekat dengan Tuhan. Tapi kalau yang sudah tua tidak dengan Tuhan, terus yang muda bagaimana? Ya tidak bisa juga. Karena yang tua tetap harus setia mendidik dan dididik di dalam pengajaran dan nasihat Tuhan. Apakah saudara dan saya yang sudah tua ini masih mengikuti ajaran dan nasihat Tuhan? Ini pertanyaannya. Apakah bapak-bapak sekarang ini masih setia untuk dididik oleh Tuhan dan diajar menurut nasihat Tuhan? Terus mungkin saya bertanya, lah terus yang ngajar siapa? Yang ngajar siapa? Saya udah tua ini, siapa yang ngajar? Nah itu masalahnya. Masalahnya kalau dari kecil, nanti ada ayatnya, saudara-saudara. Saya tidak bisa langsung jumping. Itu ada ayatnya, ada prosesnya. Itulah kenapa Tuhan itu melalui bangsa Israel itu mulai pengertian memilih. Saya adalah bapakmu. Yang mulai membuat statement itu. Saya adalah bapakmu. From now on, saya akan mendidik kamu. Ya. Sudah lihat pelajaran bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mulai proses itulah Tuhan itu mendisiplin. Dia memberikan pengajaran dan memberikan nasihat. Apa nasihat? Nasihatnya jelas. Ten Commandment diturunkan. Diberikan kepada mereka. Ten Commandment. Dan Tuhan mengatakan, kalungkanlah itu di lehermu, atau itu di batu di hati. Itu keras sekali Tuhan itu mengajar. Ya. Oke, saya bacakan dari MB. MB itu Modern Bible. Modern Bible yang mengatakan demikian. Efesus 6 ayat 4. Ini masih Efesus 6 ayat 4. Pak, janganlah kamu membangkitkan amarah anak-anakmu, tetapi peliharalah mereka dalam didikan dan nasihat Tuhan. Di sini ada kata peliharalah mereka. Saudara-saudara, masyarakat orang hitam, bapaknya tidak memelihara. Ya. Ya. Dia pikir kalau saya sudah membuahi istri, keluar anak istri. Konsep ini adalah konsep dari Afrika. Saya kasih tahu ya. Saya mempelajari ini, jadi saya tahu. Di Afrika itu ada konsep begini. Yang penting itu adalah
tanah. Yang penting itu adalah tanah. Jadi Ibu Pertiwi itu penting sekali, disembah Ibu Pertiwi. Yang penting itu adalah tanah. Jadi benih tidak. Jadi kalau tanah itu ditaruh benih dan langsung bisa tumbuh, itu adalah tugasnya tanah untuk memelihara. Benih sudah ada di dalam pemeliharaan tanah itu. Karena itu saudara, di Afrika, pasukan adalah perempuan. Pasukan kerja yang terbesar adalah perempuan, bukan laki-laki. Karena di Afrika, laki-laki mempunyai istri banyak. Ya, tujuannya adalah supaya pekerjanya banyak. Dan nanti kalau dia punya anak, yang paling berharga bukan anak laki-laki. Berbeda dengan China. Di China anak laki-laki. Kalau kita punya anak dulu, dibiarin. Tapi kalau perempuan, apa? Dibunuh, sudah. Kalau di Afrika tidak. Justru yang perempuan dibiarkan hidup. Kenapa perempuan? Saudara bisa pelajari. Kenapa? Karena anak perempuan itu adalah golden mining adalah tambang emas. Kalau dia mau menikah nanti, kalau dia mau menikah nih, orang laki-lakinya harus memberikan mahar uang kawin besar. Itulah sebabnya kenapa laki-laki di Afrika itu bisa mahar nanti kalau dia punya anak lagi. Jadi ngutang dia kawin nanti, mas kawinnya nanti kalau saya sudah punya anak. Jadi kalau anaknya laki, wah, saya harus bisa punya anak perempuan. Kalau dia punya anak laki, istrinya cuma anak satu, dia kawin berikutnya harus punya anak perempuan. Nah, anak perempuan ini dijual, bukan dijual, suruh kawin, uang maharnya itu dibuat bayar uang maharnya dia yang dia utang dulu. Itu yang terjadi begitu. Nah, akibatnya apa, saudara-saudara? Itulah yang dikatakan memelihara. Seorang ayah harus bisa memelihara keluarganya. Karena dikatakan, tetapi peliharalah mereka dalam didikan dan nasihat. Saya berkata, ini banyak contoh. Saya dulu saya suka ayam. Ayam nilai yang baik. Saya memelihara ayam yang khusus. Ayam khusus. Ya, apa ayamnya? Adalah ayam Bangkok. Ya, yang laki itu Bangkok, yang perempuan juga Bangkok, tidak boleh campur. Ayam Bangkok itu khusus, jenisnya khusus. Kulitnya itu merah, bulunya tidak banyak. Jadi kalau dimandiin itu dia keluar itu peker sekali. Ya. Gunanya itu apa? Untuk diadu. Bukan untuk disembelih. Nilai tambah. Jadi dari kecil saya itu sudah belajar seperti itu, sudah untuk nilai tambah. Jadi saya perhatikan makannya, saya beli dedaknya, saya belikan jagungnya, ditumbuk, diberikan obatnya, begitu. Nah, katakan ini, peliharalah mereka. Bukan dipelihara dengan kasih vitamin, mungkin nanti kalau gede dijual supaya uang maharnya banyak. Bukan itu. Ditujukan adalah dididik dalam nasihat Tuhan supaya nilai moral. Karena itu seperti saya katakan di dalam orang Jawa itu mempunyai tiga filosofi. Bibit, bobot, bebet. Bibit, bobot, bebet. Ya, itu penting sekali.
Jadi tidak sembarangan itu kemudian asal ngambil anaknya dikawinkan sembarang. Itu harus dilihat dulu nih bibitnya bagaimana. Bibit unggul tidak? Turunan bangkok tidak gitu. Terus bebek. Bibit bebek. Apa itu bebek? Ada yang tahu? Bebek itu adalah derajat. Kalau dia orangnya berpangkat, bertipe, nah itu. Nah, bobot itu apa? Bobot itu kaya. Jadi kalau dia orangnya, dan pikir kita begitu. Bukan itu yang maksudkan bibit bebet bobot. Bukan itu yang dimaksudkan di bibit. Nasihat Tuhan. Artinya apa? Orang yang bisa menjaga nilai-nilai kesopanan di dalam keluarga. Yang bisa dilihat dipandang tidak memalukan, tidak membuat nama buruk. Jadi di dalam Alkitab itu dijelaskan semua ya. Kalau saudara nanti kita pelajari dalam kitab Korintus ya, dalam Korintus, kemudian saudara bisa baca di dalam Galatia, saudara akan menemukan ada dua kitab-kitab yang semua akan di dalam lingkungannya ber Galatia, Efesus, Filipi. Itu hampir berurutan kasus-kasus di dalam rumah tangga. Ya. Oke. Sekarang saya lanjutkan. Saya tidak mau perpanjang lebar sebetulnya saudara. Tapi ini penting buat kita. Ya. Saya mau dibagi dua. Bagi dua. Yang terakhir, supaya cepat selesai dan kita cepat makan. Yang berikutnya adalah di dalam Kolose. Kolose ya, pasal 3 ayat 21. Saudara sudah melihat tadi ini ada di dalam Efesus 6 ayat 4. Kenapa Rasul Paulus menyinggung kembali dalam Kolose ini? Saya akan cepat menyebutkan ya. Tidak mau bagi lagi di dalam terjemahan yang lain. Nanti terlalu panjang. Ayat 21 dikatakan, saudara-saudara yang menjadi ayah, janganlah menyakitin hati anakmu sehingga mereka menjadi putus asa. Di situ tawar hati ya, putus asa. Nah, dikatakan di situ, jangan menyakiti hati anakmu. Saudara-saudara, di dalam dulu ada buku namanya Dr. Spock. Sudah bisa lihat itu. Kalau sudah ada di internet, sudah cari. Dr. Spock itu mengajarkan tentang bagaimana mendidik anak-anak. Nah, di dalam pendidikan itu, psikologi anak itu penting sekali. Anak yang terus-menerus kena tekanan batin, tekanan jiwa, dan segala macam, itu akan berpengaruh buruk, bukannya untuk dia, tetapi untuk generasi berikutnya. Sebagai contoh, ini ada peristiwa. Di sebuah contoh kasusnya itu. Seorang bapak dengan istrinya berantem. Ya, berantem. Berantem keras sekali. Ya. Dan anaknya itu masih tidur. Anaknya masih tidur, anaknya baru umur 3 tahun. Bapaknya kemudian berangkat kerja, pintunya dijedarin. Dua, begitu ya.
Pokoknya marah-marahan begitu. Terus sejak itu bapak tidak pernah pulang lagi. Sejak itu anaknya itu menjadi anak yang trauma. Anak yang trauma. Yang melihat laki-laki itu benci sekali. Benci. Sampai akhirnya dia terpaksa menikah. Dan menikah. Tetapi dalam pernikahan itu tidak bahagia. Sehingga berantem terus berantem dia. Dia karena dia lihat ada attitude negatif kepada laki-laki. Setiap kali dia marah-marah, dia akan berpikir, nah, saya tunggu tanggalnya, kapan dia akan pergi. Dan kapan dia tidak akan kembali lagi. Jadi mempunyai riset bahwa suami atau laki-laki itu bakal seperti bapaknya. Kemudian dia berobat konsultasi. Dia kepala sekolah, sekolah SD. Akhirnya dia konsultasi, karena dia tidak bisa terus-menerus seperti ini. Akhirnya konsultasi, psikiater tidak bisa, psikolog tidak bisa, akhirnya kepada seorang pendeta. Akhirnya ada pelepasan, ada ikatan yang bisa melepaskan dia. Dan dia akhirnya disembuhkan. Karena itu penting sekali ya, di dalam mendidik, perhatikan psikologi anak. Ruang pikir anak itu kelihatannya acuh terhadap masalah orang tua. Padahal dia adalah masa yang paling sensitif untuk menabur sampai dia nanti akan membesar. Jadi dalam rumah tangga ini penting sekali. Jangan sampai anak itu merekam pertengkaran orang tua dalam masalah apa saja. Dalam masalah apa saja. Ya. Kalau itu sampai terekam, dia akan menjadi pelipat gandaan proses dia nanti dia menjadi besar. Dan saya ceritakan ini, saudara. Saya mengalami ini. Saya adalah saksi hidup yang mengalami proses seperti itu. Jadi saya ceritakan ini kepada saudara. Ya. Jadi saya saksikan itu. Hal yang kecil-kecil, misalnya masalah sambel. Masalah sambel. Ayah saya itu senang dengan sambel, saudara. Kemudian perempuan yang harusnya untuk bikin masak sambel, misalnya apa yang selalu harus ada accompany sambal? Sayur asem atau sayur bening? Pas masak sayur bening tidak ada sambal. Sudah bayangkan tidak? Masak sayur bening tidak ada sambalnya. Gimana susah makan sambal, apa makan sayur asem, sayur bening tidak ada sambalnya? Nah, betul. Jadi bisa pro kontra. Gara-gara masalah seperti itu kecil, jadi percekcokan yang besar. Terakumulasi, dulu masak nasi goreng, tidak ada kerupuk. Ya, terus diungkap-ungkit, macam-macam. Nasi goreng tidak ada telur yang dirajang-rajang. Apa itu semua? Itu pertanyaan begitu. Jadi perhatikan saudara ya. Saya mau ceritakan ini bapak-bapak, ibu-ibu, ya, anak-anak semua harus perhatiin ini. Tadi sudah disebutkan ya, saya mau baca lagi. Seperti seorang bapak mengasihi anak-anaknya, begitulah Tuhan mengasihi orang yang takwa itu takut akan dia. Kalau saudara dan saya itu takut dalam pengertian hormat, takwa itu dalam pengertian ya. Karena itu saya membaca yang bahasa terjemahan ini karena dia kembangin pengertiannya.
Kalau di dalam terjemahan baru dikatakan kepada orang-orang yang takut akan Dia, takut. Ini terjemahan takut ini tidak benar, tidak pas. Dan kemudian terjemahan Modern Bible dikatakan hormat juga tidak tepat. Tidak tepat. Memang yang tepat itu bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan takwa. Takwa itu antara combine takut dan hormat. Orang takut karena hormat, bukan takut karena takut, oh nanti dia marah. Bukan. Banyak istri itu takut suami karena nanti takut suaminya marah. Tapi sekarang zaman modern itu banyak suami takut istri karena nanti takut dimarahi. Ya, jadi saya tidak menggeneralisir itu ya, karena itu kasus-kasus seperti itu banyak sekali di dunia modern. Banyak sekali di dunia modern. Tergantung siapa yang banyak cetak uang. Nah, kalau banyak cetak uang, dia bread maker, maka dia yang punya suara yang lebih banyak. Kalau voting 50 plus. Kalau enggak bread maker itu 50 minus. Nah, di situ. Nah, kita sebagai orang yang takut akan Tuhan, takut dalam pengertian takwa, itu bukan karena kita depend sama Tuhan. Bukan. Memang kita depend sama Tuhan. Kita hidup kita ini kalau tidak dengan Tuhan, siapa yang seperti kita? Bukan karena itu kita itu takwa sama Tuhan. Bukan. Kita takwa kepada Tuhan karena Tuhan itu sudah lebih dahulu menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Maka kita itu respect kepada Tuhan, kita takut kepada Tuhan, kita menghormati Tuhan karena Dia sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Nah, itulah di dalam suasana seperti inilah Tuhan mengajar kepada kita orang tua, suami kepada anak-anak-Nya. Dikatakan seperti bapak mengasihi anak-anaknya, mengasihi dalam pengertian apa itu kasih yang memelihara. Banyak orang mengasihi tapi tidak memelihara karena tidak sanggup. Ya, misalnya begini, saudara, saya memberikan kamu sepeda nak, tapi bapak gajinya kecil jadi tidak bisa. Nah, anaknya jadi marah. Pak, saya ini kepengen naik sepeda. Gimana ini? Berikan saya sepeda, Pak. Kalau tidak, saya tidak mau pakai apa itu di rumah ini. Saya mending ke rumah tetangga yang kasih saya sepeda. Nah, ini namanya bukan anak yang takwa. Ini anak yang berot. Ini anak yang berontak. Nah, inilah contoh bangsa Israel itu seperti ini. Saya kasih tahu. Saya mempelajari selama 40 tahun ini ya, span 40 tahun bangsa Israel ini ya. Saya pelajari, saudara, ada momen-momen bangsa ini berontak kenapa? Merasa keinginannya tidak dituruti oleh Tuhan. Bukan Tuhan tidak mampu, Tuhan tidak mau. Ingat ya. Orang tua saya tidak kasih saya sepeda karena dia bukannya tidak mau, karena tidak mampu. Dan akhirnya saya tahu. Pernah kejadian, sudah saya ceritakan. Saya terus terang, saya kepengen jalan-jalan naik sepeda. Tapi sepeda di rumah terbatas. Yang satu untuk belanja, yang satu untuk kerja oleh orang tua saya. Yang sepeda yang untuk di rumah, yang biasa untuk belanja, saya pakai. Pada waktu saya mau pakai, ibu saya bilang, jangan nak, jangan sepeda mau dipakai, jangan buat keluyuran. Nanti kalau buat belanja, gimana siapa yang akan pergi? Pokoknya saya harus pergi pakai sepeda, saya mau jalan-jalan teman saya. Ditahan saya keluarin pisau. Mau pingin, saya bilang begitu. Karena saya itu dulu crossboy, saudara, di sepeda saya selalu ada pisau. Saya bikin pisau segini. Bukannya pisau dan juga ada kampaknya. Jadi saya mau bunuh ibu saya. Adiknya juga mau, ada apa gitu ya. Jadi kamu mau ikut-ikut, saya bilang begitu. Kalau dia mundur, dia takut. Jadi saya pergi naik sepeda itu.
Setelah besar saya nyesel, saudara. Saya baikan dengan ibu saya baikan dengan om saya. Kenapa, saudara? Itulah pergaulan. Pergaulan. Sudah tahu zaman saya waktu SMP itu, saya itu berandal sekali, suka berantem. Jadi kayak crossboy begitu. Image saya itu image yang menang-menangan sendiri. Nah, suasana dalam rumah tangga itu yang kondusif, takut akan Tuhan, takwa akan Tuhan, itu menyebabkan anak-anaknya itu juga tahu, mencontoh. Bangsa Israel itu mencontoh kepada Tuhan. Mencontoh. Dari periode dengan periode, periode, sampai akhirnya akumulasinya itu kepada keinginan menjadi punya raja. Keinginan punya raja. Ya, sudah tahu ya. Bangsa Israel kepingin, itu loh Pak, bangsa itu punya raja loh. Kok kita nggak punya raja? Sudah diam. Nggak perlu raja-rajaan. Aku adalah rajamu, Tuhan bilang begitu. Iya, tapi kan kamu nggak kelihatan. Saya mau yang kelihatan, yang bisa di... Loh, nanti kalau kamu punya raja, kamu harus bayar pajak tambah. Anak-anakmu suruh jadi kerja rodi untuk raja. Enggak apa-apa, yang penting saya punya raja, bisa bangga. Tetangga saya juga punya raja. Jadi begitu kira-kira ya. Betul, dikasih Saul. Apa yang terjadi? Menjadi perang terus, dan geger terus akhirnya. Tuhan tidak senang pada Saul, dicutik. Saya tidak senang sama kamu lagi. Sudah baca ceritanya itu? Akhirnya dia pilih Daud. Emangnya Daud juga kebagusan? Enggak juga. Cuman Daud itu kalau berbuat salah, kemudian bilang sama Tuhan, Tuhan aku nyesel loh. Ampuni saya. Nah, suasana seperti inilah di dalam rumah tangga yang bisa saling memberikan input di dalam rumah tangga. Ada penyesalan, ada pertobatan, ada saling kasih mengasihi. Itu yang ditujukan di Alkitab ini, yang diajarkan di Alkitab ini. Dan dalam rumah tangga seperti inilah yang dimaksudkan ada peace. Oke, next time akan saya lanjutkan. Buat saudara yang bertanya, apakah rumah tangga saudara ada peace? Ada satisfaction, ada kepuasan, tidak mendodok. Kamu kemarin kamu sudah beli baju baru, nanti Father's Day saya akan beli baju yang lebih baru lagi. Mau apa lu? Oh itu terjadi saudara-saudara. Oh, mungkin saudara nggak percaya, Father's Day istrinya pergi belanja shopping, dengan teman-temannya. Pergi Las Vegas segala macam. Sekarang giliran Father's Day. Saya akan ke mall. Mau beli apa? Traktor saya. Jadi enggak tanggung-tanggung. Rumahnya mau dibuldozer. Ya, boleh aja. Mau diganti rumah yang baru, yang keren. Puji Tuhan. Suami yang baik itu membangun rumahnya menjadi mansion. Nah, saya mau tanya para saudara-saudara, apa pelajaran Father's Day hari ini? Apakah saudara punya peace of mind dan semakin mengenal Tuhan dan mengedepankan ajaran-ajaran Tuhan sehingga saudara menemukan kerlip-kerlip kasih Tuhan yang mungkin semakin tenggelam di dalam kelupaan kita. Kita semakin tua, semakin lupa. Kita semakin gampang lupa firman Tuhan. Semakin hari, semakin kita sudah lupa ayat berapa itu. Kita barusan menghafalkan Yohanes 3 ayat 16. Begitu kesandung, dung. Apa itu ya, Yohanes 3 ayat 16, lupa. Buyar semua. Nah, saudara-saudara,
Karena itu Tuhan selalu mengatakan, ya, kalungkanlah di dalam lehermu perintah-perintahku siang dan malam. Kalau saudara sikat gigi, pagi saja atau malam saja? Demikian juga kalau saudara sembahyang, pagi atau malam saja? Apakah saudara tidur siang dan malam? Nah, saya mau saudara belajar merenungkan firman Tuhan. Kurenungkan firman-Mu pagi saja. Ya, lagu itu tidak cocok, saudara. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Itulah yang firman Tuhan inginkan. Mari, kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan dan mau mempraktekannya dalam lingkup keluarga kita. Sehingga Father's Day bukan harinya suami atau laki-laki di dalam rumah, adalah harinya kita yang sudah dikaruniai Tuhan, Bapa yang mengasihi kita, sehingga kita mau mengikuti teladan Dia. Amin. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada hari ini, Engkau sudah memberikan contoh dalam kehidupan kami, hidup menurut jalan-jalan-Mu, sehingga terang-Mu memberikan pencerahan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kasih setia-Mu tidak berkesudahan. Damai-Mu mengalir seperti air memancarkan terang, sehingga kami tidak cemu-cemunya menyuarakan kebesaran-Mu di dalam setiap percakapan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa syukur kami ini. Haleluya. Amin.